ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat pada hari ini dalam melanjutkan studi tugas kita mengenai ini persamaan garis simbol fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan garis simbol untuk fungsi yang aljabar, sekarang yang trigonometri. Ya, sekedar mengingat, persamaan garis lurus saya tuliskan PGL saja, ini akan dituliskan sebagai Y dikurang Y1 sama dengan N dikali X kurang X1, dengan X1 dan Y1 adalah titik yang dilalui oleh garisnya, dan M adalah gradien atau kemiringan suatu garis terhadap sumbu X yang positif. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, itu juga kita memerlukan kedua hal ini. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu di titik mana dia bersinggungan, di titik mana yang dilaluinya, dan yang kedua berapa gradiennya. Jadi langkah pengerjaannya untuk menentukan persamaan garis singgungnya, yang pertama adalah kita tentukan dulu titik singgungnya. Tentukan titik singgung, yaitu X1, Y1. Iman nuntazul kutu humuzan nanyon. Lalu langkah yang kedua, ini kita tentukan gradien dari garis singgung tersebut. Gradien M. Gradien dari garis tersebut. Dari garis singgungnya. Nah, M itu adalah turunan pertama di titik di absis dari titik singgungnya. Jadi turunkan satu kali fungsinya, lalu substitusikan absis dari titik singgungnya, x-nya ceritanya. Nah, setelah kita tentukan ini, lalu langkah yang ketiga, nah kita substitusikan ke rumusan ini, gunakan rumusan y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1, dengan penjabaran sama, x1 dan y1 itu ini titik singgungnya, titik singgung, dan yang kedua M adalah gradiennya, gradien dari garis singgungnya. Nah, sampai di sini masih bisa diikuti ya. Misalnya saya buat contohnya begini. Misalnya tentukanlah persamaan garis singgung, tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan sinus X di titik dengan absis. Misalnya kita katakan saja x sama dengan pi per 2. Mengikuti langkah yang di sini, langkah pertamanya di sini kita tentukan titik singgungnya. Jadi jawab titik singgung yang pertama x sama dengan pi per 2, kita substitusi ke y sama dengan sinus x. Jadi y sama dengan sinus dari pi per 2. Maka y sama dengan sinusnya pi per 2, sinusnya 90 sama dengan 1. Maka dari sini titik singgungnya kan kita peroleh x, y, lalu gitu berarti pi per 2, 1. Di titik koma nokal lagi bersinggungan antara sinus X dengan garis singgungnya. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai X1 dan Y1. Omandong X1 na. Nah, yang kedua, perhatikan yang ini, tentukan gradiennya. M itu sama dengan F aksen X di sini. Jadi kita hitung dulu, F aksen X yaitu turunan pertama dari fungsinya, nyong, sinus X. Turunan sinus X itu sama dengan kosinus X. Kosinus X, maka M sama dengan F aksen dari absisnya, absisnya sendiri ini, pi per 2 meter, maka pi per 2, itu son. Jadi sama dengan kosinus dari pi per 2, kosinus pi per 2 ini sama dengan 0. Maka dari sini, persamaan garis singgungnya adalah dari sini, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Itu simbol. Dohot nanyon.
satu persamaan non. X1, Y1 non, N non. Y dikurang Y1, zon 1. Sama dengan M-nya 0 dikali X dikurang X1. X1-nya di sini adalah pi per 2 ya, yang ini. Jadi pi per 2. 0 dikali X dikurang pi per 2 diberi bonus di 0. Maka Y dikurang 1 sama dengan 0. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 1. Oma persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung antara kurva Y sama dengan sinus X di titik dengan absis X sama dengan pi per 2. Kita perhatikan bentuknya, penggambarannya. Kira-kira sama di posisi ini halakian no bersinggungan ini. Nah, selanjutnya perhatikanlah gambar ini. Ini merupakan gambar dari kurva Y sama dengan sinus X. Lalu ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 1. Perhatikan bahwa titik singgungnya itu pas tepat di pi per 2,1. Pi per 2,1, koma titik singgungnya. Ini titik singgungnya. Nah, gradiennya yang 0 itu 0 berarti tidak ada kemiringan. Makanya dia datar. Datar. Kira-kira begini. Nah, dalam penjelasan gambar, oma yang persamaannya Y sama dengan sinus X, nah, oma garis singgungnya sehelimar senggolan mahalaki pas di titik C dalam segmen di sini. Nah, inilah persamaannya Y sama dengan 1. Kira-kira sama oma posisi ini antara garis kurvanya dengan garis singgungnya. Jalan kita perhatikan contoh soal selanjutnya. Misalnya begini soalnya. Tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan misalnya tangen X di titik dengan absis pi per 4. Nah, jawab langkah yang pertama, kalau kita perhatikan tadi, kita ingat tadi langkahnya itu ada 3 langkahnya kan. Yang pertama adalah menentukan titik singgungnya. Titik singgung. Cara nama menentukan titik singgung, om mata anggap sebagai X1. Nah, X1 ini kita substitusi ke Y-nya. Y sama dengan tangen X, maka Y sama dengan tangen dari pi per 4. Berarti sama dengan tangen pi per 4, 45. Jadi sama dengan 1. Maka titik singgungnya, dari sini kita peroleh bahwa titik singgung sama dengan X, Y, X-nya pi per 4, lalu Y-nya sama dengan 1. Di titik koma menghalaki fungsinya bersinggungan. Cuma cepat jawab. Yang kedua, persamaan garis singgungnya. Gradien. F aksen X itu turunan pertama dari tangen X. Turunan pertama dari tangen X, kita ingat, sekan kuadrat X. Maka M sama dengan F aksen dari absis di titik singgung ini, pi per 4. Berarti ini sama dengan sekan kuadrat dari pi per 4. Molo sekat tahi itu kan kebalikan dari kosinus kan. Maka kalau saya buat begini, maka M sama dengan 1 per cos kuadrat dari pi per 4. Berarti 1 per kosinus ini pi per 4. Setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Tapi kuadrat, karena cos kuadrat. Berarti sama dengan 2 per akar 2 dari belikon kuadrat. 2 kuadrat, 4. Akar 2 kuadrat, 2. Berarti sama dengan 2. Maka gradiennya sama dengan 2. Langkah selanjutnya, persamaan garis singgungnya. Yang ketiga kan, kita sudah satu, menentukan titik singgung. Yang kedua, menentukan gradiennya. Nah, sekarang yang ketiga, itu persamaan garis singgungnya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Yon, halakon.
Koma X1, koma Y1. Don, nuse, koma M. Dua, non, nahumi rayon, koma ta substitusi tu sol. Maka Y dikurang Y1. Y1, ini, 1 sama dengan M, 2 dikali X dikurang X1. X dikurang X1-nya ini, pi per 4. Y kurang 1, sama dengan tengah dikali ini kan, 2X dikurang pi per 2. Tadi 2 juga sudah sesuai dengan si unang adong BH non, per 2 non. 2Y dikurang 2 sama dengan 4X dikurang pi. Maka persamaannya adalah 2Y kurang 4X dikurang 2 tambah pi sama dengan 0. Oma persamaan ini garis singgung. Kurva Y sama dengan tangen X di titik dengan absis pi per 4. Nah, kita lihat bentuk dari perpotongannya. Terakhir langsung dia menok ke lagi. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Kira-kira semua mahalaki ceritanya. Nah, ini seperti pada minggu yang lalu. Ini saya gambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi yang kita tulis di sini cukup Y sama dengan tan buka kurung X muncul menong non. Doho non, doho non. Nah orange on, sorry yang orange ini, inilah semua fungsi Y sama dengan tangen X. Ini bisa kita download di Play Store. Nah yang kedua, inilah persamaan garis singgung yang tadi, yang berbentuk nanyon, saudara-saudara. Ya, sebentar, ini nih, 2Y kurang 4X kurang 2 tambah pi sama dengan 0. Ini pun saya gambarkan dengan menggunakan GeoGebra. Nah, perhatikan bahwa dari gambar ini, kita lihat bahwa antara garis singgungnya dengan kurva Y sama dengan tangen X, Y sama dengan tangen X itu bersinggungan sekali di sini, yaitu di titik B. Absisnya 4, kita ingat bahwa X itu absis, itu sumbu X-nya. Kalau Y kan namanya ordinat. Titik singgungnya adalah titik pi per 4,1, omai titik beyond. Nah, garis singgungnya ini, yang hitam, dengan gradien dari garis singgungnya M sama dengan 2. Kira-kira demikian, mudah-mudahan masih dapat diikuti ya. Oke, sebagai pertemuan hari ini cukup sampai 2, saya bahas hanya 2 soal ini saja. Nanti akan ada soal, saya berikan 1 soal saja nanti, lengkapi dengan catatannya. Nah, kita rangkum pelajaran kita hari ini untuk menentukan persamaan garis singgung suatu lingkaran, suatu persamaan trigonometri, ada 3 langkah yang perlu kita buat. Saya ringkas langkahnya yang ini. Ini. Jadi langkah pertamanya adalah kita tentukan di titik mana dia bersinggungan. Imanon sebagai X1 dan Y1. Caranya adalah substitusi absisnya. Substitusi absisnya. Nah, yang kedua kita tentukan gradien. Yaitu M adalah turunan pertama di absis dari titik singgungnya. Lalu yang ketiga, substitusi kepersamaan garis lurus yang kita pelajari waktu SMP. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Itu saja video Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat. Horas.